Selamat datang di Kota Hujan. Sempat vakum selama 2 tahun terakhir, kini Honda DBL with KFC 2022 West Java Series kembali menjajaki Kota Bogor. Sebanyak 25 tim putra dan 15 tim putri akan tampil habis-habisan dalam memperebutkan kursi menuju Championship Series. Bertempat di Gor Pajajaran Bogor, Honda DBL with KFC 2022 West Java Series West Region bergulir selama kurang lebih sepekan. Puncaknya berlangsung tepat di hari Sabtu, 26 November 2022. Serangkaian acara dilanjutkan dengan penampilan Best 5 UBS Gold Dance Competition Seri Bogor. Tim dance SMA Negeri 2 Bogor yang mengusung konsep ala-ala girl band berhasil merebut poin penjurian tertinggi. Disusul dengan SMA Negeri 1 Bogor di posisi kedua dan SMA Negeri 5 Bogor yang menduduki peringkat ketiga. Laga Fantastic Four, para Sri Kandi menyajikan dua laga hangat. SMA Negeri 7 Bogor menjadi pemilik tiket Big Four pertama, usai menyingkirkan SMA Negeri 1 Cikampek dengan skor 54-28. Sedangkan tiket Big Four kedua, sektor putri, berhasil diamankan oleh SMA Negeri 5 Bogor setelah beradu dengan SMA Negeri 1 Cikampek di laga semifinal dengan kemenangan 55-37. Pertandingan syarat gengsi juga terjadi di kubu putra. Sang debutan, Global Prestasi School, menantang salah satu tim unggulan milik Bogor, yakni SMA Negeri 3 Bogor. Mereka mampu unggul terlebih dahulu, namun strategi mematikan milik Global Prestasi School berhasil membalikkan keadaan hingga peluit buzzer dibunyikan. Global Prestasi School resmi menjadi wakil Bogor di ajang Championship Series usai meraih kemenangan tipis 58-56. Tak kalah sengit, pertarungan tim putra antara SMA Negeri 5 Bogor dengan SMA Negeri 1 Cikampek menjadi laga penutup babak Fantastic Four DBL Bogor. Sempat saling memberikan tekanan di sepanjang pertandingan. Alhasil, SMA Negeri 5 Bogor berhasil menyusul para Sri Kandinya melaju ke Championship Series usai mematahkan asa SMA Negeri 1 Cikampek dengan skor 62-55. Empat tim terbaik asal Bogor bakal melaju ke Honda DBL with KFC 2022 West Java Championship Series yang berlangsung di Gor Pajajaran, Bandung. Semakin penasaran dengan laga Championship Series Jawa Barat? Jangan lewatkan keseruannya dan terus pantengin channel DBL Play ya!